Miskah 1.7 juta rakyat tempatan kepada 1.5 juta rakyat asing. Sabah adalah satu-satunya negeri yang mempunyai bilangan pendatang tanpa izin yang paling banyak dan paling mudah untuk mendapatkan IC dan kewarganegaraan Malaysia dan untuk menjadi pemudi. Jangan kita lupa juga bahwa Sabah adalah merupakan negeri yang satu-satunya negeri di Malaysia yang masih dituntut sebagai wilayah negara lain, yang rakyatnya kini menyeberangi Laut Sulu untuk mendapatkan dokumen Malaysia untuk satu hari nanti mengisahkan to legitimize tuntutan wilayah mereka. Orang-orang ini kini mengatakan bahwa sekarang mereka mempunyai kerajaan di Sabah dan menjerit, Sabah ini kita punya. Inilah bagaimana Sabah kini dilihat oleh mereka. Persoalannya, apakah tindakan kerajaan untuk menangani masalah keselamatan di Sabah? Tindakan pemutihan untuk pendatang tanpa izin yang dilakukan oleh kerajaan Sabah tidak akan menyelesaikan masalah ini, tetapi dilihat sebagai satu langkah lagi untuk mengiktirafkan atau mengisahkan tuntutan Sulu dan menggalakkan lebih ramai lagi pendatang tanpa izin masuk ke Sabah. Kerajaan Sabah seharusnya melakukan joint exercise yang komprehensif untuk menyelesaikan isu pendatang tanpa izin di Sabah ini. Tidak salah untuk kerajaan memberikan masa pengampunan untuk menggalakkan pendatang tanpa izin ini pulang ke negara mereka, atau memberi masa untuk kedutaan mereka membantu rakyat mereka supaya mendapatkan dokumen yang diperlukan. Baru-baru ini, Tuan Speaker, kerajaan telah mewujudkan satu jabatan kuasa Kabinet Khas MA63. Ekoran daripada beberapa mesyuarat jabatan kuasa khas ini, Kabinet telah bersetuju untuk memindah artikel 1-2 Perlembagaan Persekutuan untuk bertujuan memulihkan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi sama rata dengan Malaya. Dengan memindahkan dan memulihkan artikel 1-2 ini, secara umumnya dipercayai bahawa Sabah adalah sama dengan Sarawak dan sama dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah baik dan dialu-alukan. Walau bagaimanapun, saya masih tidak yakin dan mempunyai beberapa soalan yang perlu jawapan. Satu, apakah perkataan sebenar artikel 2 yang baru ini? Adakah ia semata-mata mengembalikan perkataan sebelum pindaan pada tahun 76, atau pindaan ini akan merangkumi pembetulan selaras dengan aspirasi Sabah dan Sarawak? Yang kedua, apa sebenarnya yang dimaksudkan equal partnership? Adakah ia bermaksud semua apa ini peluang ekonomi, kuasa politik diagihkan 1/3? Saya perlukan jawapan. Saya mengandaikan bahawa Persekutuan Tanah Melayu sebenarnya masih wujud
kerana artikel 160 Perlembagaan Persekutuan mengatakan persekutuan yang ada sekarang adalah persekutuan yang diwujudkan di bawah perjanjian Melaya pada tahun 57. Malangnya, tafsiran persekutuan ini tidak termasuk Sabah dan Sarawak sebagai sebahagian daripada persekutuan, kerana kewujudan adalah berdasarkan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 57. Yang keempat, adakah pindaan artikel ini memerlukan pindaan artikel 160 Perlembagaan Persekutuan? Perlu diingatkan bahawa kecuali artikel 1-2, tidak ada di mana-mana dalam Perlembagaan Persekutuan yang mentafsirkan Persekutuan Malaysia, kerana artikel 160 hanya mentafsirkan persekutuan sebagai persekutuan yang ditubuhkan di bawah perjanjian persekutuan Tanah Melayu pada tahun 57. Yang merupakan persekutuan Tanah Melayu, Malaysia atau persekutuan yang ada sekarang ini, persekutuan baru yang ditubuhkan melalui MA63, tidak pernah ditafsirkan atau dirujuk di dalam artikel 160. Adakah ini disengajakan ataupun adakah ini satu kesilapan? Sekiranya ia disengajakan, maka dengan jelas Malaysia adalah sebuah projek pengambil alihan oleh Melaya yang telah menyesatkan atau misled pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak untuk mempercayai bahawa Malaysia yang dicadangkan pada waktu itu adalah sebuah negara baru, sebuah persekutuan yang baru yang dibentuk melalui penggabungan Melaya, Singapura, Sabah dan Sarawak. Perlu juga diingatkan pada waktu itu, yaitu tahun 63, bahawa Singapura, Sabah dan Sarawak dan Brunei juga pada waktu itu takut ditakluk sebagai koloni. Dan itulah sebabnya pemimpin-pemimpin wilayah-wilayah ini mau menuntut kemerdekaan sebelum Malaysia itu dibentuk. Dan itulah sebabnya MA63 ditandatangani sebagai International Treaty. Tetapi MA63 telah dikelangkabutkan dan ditandatangani secara terburu-buru sebelum pun proses dekolonisasi melalui resolusi PBB 1514 selesai. Yang berhormat, masa sudah sampai pukul 1, jadi saya tangguhkan mesyuarat hingga pukul 2.30. Yang berhormat akan terus berbahas untuk 8 minit 14 saat lagi apabila kita bersidang semula.